kandang kira-kira ada 8 kalau dari sini. Kalau dari sini ada 8 kandang, Mas. Ya. Mas, berapa desa yang terkena imbas banjir ini, Mas? Kira-kira itu sekitar 5 desa. 5 desa ya. Mas, mungkin yang terparah di daerah mana, Mas? Mungkin yang agak parah daerah sini. Mas, kira-kira kerugiannya sampean ada sampai berapa, Mas? Ya, kira-kira puluhan juta, sih. Ya, harapan pemerintah bisa melihat rakyat kecil yang... Sampai dengan hari ini, yang pertama adalah cek langsung BPBD. Setelah ini, BPBD akan cek langsung, walaupun sebetulnya ada masing-masing pusdalop sudah ada ya di tingkat kecamatan, tetapi tentunya kewajiban kita untuk cek langsung dan menginventarisir kerusakan-kerusakan yang terjadi akibat banjir di desa. Sampai dengan laporan sampai dengan siang ini, alhamdulillah tidak ada korban jiwa.